Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah menahan serangan itu, wanita itu berbalik dan kemudian tersenyum ke arah Lin Tian, sedangkan kucing yang ada di tangan kirinya, itu hanya terdiam dan merasa sedih. Jika diperhatikan, bulu kucing itu penuh dengan debu, bulunya yang sebelumnya berwarna putih, kini menjadi agak gelap. Feng Er, kenapa kamu keluar? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Wanita itu adalah Lin Feng Er, yang merupakan seekor burung phoenix. Hehehehe, kakak, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Feng Er. Oh, aku tidak apa-apa, balas Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Wah, Lin Bai, kenapa kamu bisa begini? Tanya Lin Tian dengan bingung. Kakak, jangan tanya hal itu kepadaku, jawab Lin Bai dengan sedih. Lin Tian hanya tersenyum dan mengangguk kepada Lin Bai, karena dia sudah tahu penderitaan yang dihadapi Lin Bai akibat perbuatan Feng Er. Kakak, nih, aku serahkan kucing bodoh ini padamu dulu, ucap Feng Er sambil melemparkan Lin Bai kepada Lin Tian. Lin Tian yang kaget segera menangkap Lin Bai. Wanita sialan, ucap Lin Bai di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan dengan keras, karena dia takut akan dibawa dan disiksa kembali oleh Feng Er. Kakak, serahkan pria tua ini padaku, ucap Feng Er. Tanpa menunggu balasan dari Lin Tian, dia berbalik dan muncul di dekat pemimpin tua yang sudah terluka, yang diakibatkan oleh telapak tangannya. Huf, apa yang kamu lakukan kepada Feng Er, sampai-sampai dia menghukum dirimu lagi? Tanya Lin Tian. Cih, aku tidak sengaja melihat dia sedang mandi, sungguh kak, aku benar-benar tidak sengaja kali ini, jawab Lin Bai dengan sangat sedih. Sudahlah, kamu tidak akan pernah menang melawan Feng Er jika berdebat, ucap Lin Tian. Kakak benar, balas Lin Bai. Lin Bai sedikit berpikir dan mengangguk, karena dia benar-benar tidak akan pernah menang dalam hal berbicara, semakin dia menjawab, pasti akan semakin parah yang akan dilakukan Feng Er kepadanya. Akhirnya, Lin Bai hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, dan kembali ke posisi tidur di atas kepala Lin Tian setelah dia membersihkan dirinya. Setelah selesai mengobrol, Lin Tian dan Lin Bai melihat Feng Er yang sedang berhadapan dengan pemimpin kota. Lin Tian berpikir sejenak, lalu diam-diam ada sesuatu hal yang dia lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Heh, tua bangka, kamu berani sekali menyerang kakakku, apakah kamu sudah bosan hidup, ucap Feng Er. Anak kecil, kamu berani sekali menyakitiku, tuanku tidak akan pernah membebaskanmu, ucap pemimpin kota dengan nada mengancam. Oh, tuanmu sepertinya sedang sibuk sekarang, balas Feng Er sambil melihat ke arah Lin Long, yang saat ini sedang bertarung. Sial, gumam pemimpin kota dengan kesal. Heh, tua bangka, lebih baik kamu mati saja, auramu itu sangat menjijikan, ucap Feng Er. Setelah mengatakan itu, lalu dia mengangkat tangannya, di belakang punggungnya, itu muncul bayangan seekor burung phoenix, bayangan itu terlihat nyata, dan tubuh phoenix itu sangatlah besar. Api penebusan, ucap Feng Er. Lalu dari mulut phoenix itu, dia menyemburkan api yang sangat panas dan langsung menuju pemimpin kota. Pemimpin kota yang kaget, dia berusaha untuk melindungi dirinya dari api tersebut, namun sayangnya, jarak antara kekuatan dia dan Feng Er sangatlah jauh, serangan itu segera datang padanya, dan langsung membakar tubuh pemimpin kota tersebut. Ah, pemimpin kota berteriak histeris karena sakit yang dia rasakan, perlahan-lahan suara pemimpin kota menghilang, beserta tubuhnya yang dibakar habis oleh api Feng Er. Lin Tian dan Lin Bai yang melihat Feng Er tidak ragu untuk membunuh dengan satu kali serangan saja, itu membuat mereka agak merinding. Lin Bai, mulai sekarang, kamu jangan pernah membuat dia marah, karena jika tidak, kamu mungkin akan dibakar seperti itu, ucap Lin Tian. Wah, iya kak, aku akan berhati-hati sekarang, balas Lin Bai. Tentu saja, Lin Bai yang melihat kejadian itu, dia segera merasakannya,
Jika dia terus-terusan membuat wanita ini marah, dia pasti akan dijadikan kucing bakar, hingga pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyinggung wanita ini lagi. Di sisi lain, Lin Long yang terus bertarung bersama Tuan Yimou, itu tidak sadar telah menghancurkan pertahanan ruang bawah tanah tersebut secara perlahan. Itu dikarenakan oleh kekuatan mereka yang terlalu kuat, hingga menyebabkan ruang bawah tanah itu mulai hancur sedikit demi sedikit. Di sana, Lin Long tersenyum bahagia, dia sangat bersemangat karena mendapatkan lawan yang layak, sejak dia keluar dari latihannya selama ini. Bang Bang, kenapa? Apakah kamu sudah tidak kuat lagi? Tanya Lin Long. Sialan, suku naga sialan, aku tidak akan pernah kalah darimu, teriak Tuan Yimou dengan sangat marah. Bang Bang, tidak lama setelah itu, bunyi retakan mulai semakin keras, sedikit demi sedikit, tanah pun mulai banyak yang hancur. Kakak, sepertinya mereka akan menghancurkan tempat ini, ucap Feng Er yang sudah berdiri di belakang Lin Tian. Iya, biarkan saja mereka, Lin Long pasti bisa mengalahkan Yimou itu, mari kita pergi, balas Lin Tian. Kakak benar, ucap Lin Bai. Lalu, Lin Tian dan Feng Er menghilang dari ruang bawah tanah tersebut, dan hanya tersisa Lin Long dan Tuan Yimou yang masih bertarung secara intens. Seperti yang dikatakan Lin Tian, tidak lama setelah itu, seluruh tanah pun hancur, dan itu menyebabkan istana pemimpin kota menjadi ambruk ke bawah, hingga mengejutkan seluruh orang-orang yang ada di kota. Dan tiba-tiba saja, duar, apa yang terjadi? Ucap orang-orang yang berada di sana. Lin Tian yang sudah keluar sejak tadi, dia melihat ke arah runtuhnya istana pemimpin kota itu. Sepertinya kita harus membuat rumah baru di sini, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada apa kak? Kenapa kamu jadi sedih begitu? Tanya Feng Er. Sebenarnya, aku berencana ingin membuat tempat ini menjadi milik kita, karena area ini bagus, dan mungkin bisa lebih maju jika dikelola dengan benar, balas Lin Tian. Oh, begitu rupanya, ucap Feng Er sambil mengangguk. Dan tiba-tiba saja, duar-duar, lihat itu, teriak orang-orang yang ada di kota, sambil melihat ke arah runtuhnya istana itu. Mereka melihat dua sosok muncul di langit, dan sosok hitam itu sudah sangat terluka, tetapi aura yang dikeluarkannya, itu masih terlihat kuat, sedangkan untuk Lin Long sendiri, pakaiannya sudah sangat berantakan, tapi wajahnya penuh dengan senyuman. Ayolah, kenapa kamu sangat lemah? Teriak Lin Long. Sialan, aku akan membunuhmu sekarang juga, kamu tenang saja, dengan menggunakan teknik ini, kamu pasti akan mati dan menjadi santapanku, balas Tuan Yimou. Hahaha, jangan banyak bacot, buktikan saja, aku juga sudah mulai bosan, ucap Lin Long. Lalu, aura dari mereka berdua mulai naik dengan sangat cepat dan semakin kuat, aura mereka sampai-sampai membuat orang-orang yang ada di sana merasakan tekanan yang luar biasa dari mereka berdua. Teknik terlarang kelelawar darah muncul, teriak Tuan Yimou. Segera, bayangan kelelawar raksasa muncul di belakang Tuan Yimou, kelelawar itu sangat besar, gigi beserta wajahnya itu sangatlah menakutkan. Lin Long yang melihat hal itu tidak mau kalah, dan dia menggunakan teknik yang dia punya, segera, bayangan naga emas segera muncul di belakang Lin Long, lalu, baik Ki Yimou maupun Ki Langit dan Bumi, mereka saling beradu dengan sangat kuat. Naga emas menelan dunia, teriak Lin Long. Matilah naga sialan, teriak Tuan Yimou. Kamulah yang mati, dasar tua bangka, teriak Lin Long. Dan tiba-tiba saja, bang, dua serangan itu akhirnya bertabrakan, dan menghasilkan gelombang energi yang sangat dahsyat, akibatnya, itu menyebabkan seluruh area di sekitar mereka bertarung, segera hancur dan berlubang dengan sangat dalam. Benturan kekuatan itu membuat warga kota merasakan ketakutan, dan kemudian mereka berpikir bahwa, jika dua ahli yang bertarung di kota ini terus berlanjut, mungkin mereka semua akan mati. Jadi, sebagian dari mereka sudah melarikan diri sejak tadi dari kota itu, dan yang lainnya masih kagum dengan pertempuran antara ahli alam abadi tersebut.
"Sial," teriak sebuah suara yang berasal dari langit. Setelah itu, semua orang melihat dua sosok terbang mundur dengan sangat cepat. Sosok bayangan hitam itu berhenti setelah ratusan meter, dan kemudian dia mencoba untuk menyeimbangkan tubuhnya sendiri, sedangkan sosok merah itu berhenti agak jauh dari sosok hitam tadi, dan dia berdiri dengan penuh senyum di wajahnya. "Hahaha, sangat menarik, aku suka, namun sayangnya, kamu tetap saja tidak bisa menang dariku," ucap Lin Long. "Sialan dangkalan, kamu, aku pasti akan membunuhmu," teriak Tuan Yimo. "Hahaha, apakah kamu yakin?" tanya Lin Long. "Tentu saja aku yakin, aku adalah salah satu jenderal darah, Hun Si, si pisau darah, aku tidak akan kalah, pisau kelelawar darah," teriak Tuan Yimo itu. Lalu darah di tubuhnya membentuk pisau darah, dan dia langsung menyerang ke arah Lin Long. "Hahaha, wow, ayo lanjutkan," balas Lin Long. Bang, bang, bang. Serangan demi serangan dilancarkan oleh mereka berdua, sebagian orang yang telah melihat mereka bertarung lagi, itu membuat mereka buru-buru lari dari arah kota tempat pertarungan itu terjadi. "Kakak pertama, sepertinya kakak kedua sangat menikmatinya," ucap Feng Er. "Benar sekali, mungkin karena dia sudah lama tidak bertarung," balas Lin Tian. Feng Er hanya mengangguk. "Tetapi sepertinya, ini akan segera berakhir," ucap Lin Tia, setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba saja tersenyum. "Orang itu sepertinya sudah tidak dapat bertahan lagi," balas Lin Bai dengan serius. "Bang bang, cih, aku sudah bosan, sudah saatnya untuk mengakhirinya, naga emas menelan bintang," teriak Lin Long. "Apah?" seru Tuan Yimo. Tam Yimo yang bernama Hun Si itu kaget, dan mulai ketakutan dengan serangan yang datang, lalu, dia buru-buru mencoba untuk melindungi dirinya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, bang, perisai yang dia gunakan hancur dengan mudahnya, dan itu menyebabkan dia terkena serangan langsung dari Lin Long. "Tidak," teriak Tuan Yimo. Duar, Tuan Yimo diledakkan oleh serangan Lin Long, dan banyak asap yang bermunculan di sekitar serangannya, dan ini menyebabkan mereka tidak tahu keadaan dari Tuan Yimo itu. Setelah beberapa saat, kabut mulai menghilang, dan mereka hanya melihat sesosok transparan yang tidak nyata di tempat serangan tersebut. "Naga busuk, kamu berani sekali menghancurkan tubuhku," teriak Tuan Yimo. "Wah, aku sungguh tidak menyangka, ternyata kamu bisa selamat," ucap Lin Long dengan santai. Walaupun dia juga terluka, tapi dengan beristirahat beberapa hari saja, dia bisa pulih dengan cepat. "Naga sialan," teriak Tuan Yimo. Memang layak sebagai salah satu jenderal Yimo," ucap Lin Long. "Apakah kamu pikir akan begitu mudah untuk menghancurkanku?" "Tidak semudah itu, Verguso," teriak Tuan Yimo. "Oh, kalau begitu, aku akan membunuhmu," ucap Lin Long sambil bergerak lagi. "Kamu pikir kamu siapa? Hahaha," ucap Tuan Yimo. Setelah mengatakan itu, dia segera membentuk segel di tangannya, dan kemudian sebuah lubang muncul di belakang tubuhnya. "Kamu jangan terlalu banyak berharap, ingatlah ucapanku, aku akan membalasmu nanti, dasar naga busuk," ucap Tuan Yimo. "Aku tidak boleh membiarkannya pergi," gumam Lin Long. Lin Long menjadi kaget setelah melihat bahwa Tuan Yimo mencoba untuk melarikan diri dari sini, dia mencoba untuk menambahkan kecepatan serangnya, tapi itu tidak akan bisa sempat. "Hahaha, sampai bertemu lagi, lain kali, aku akan membunuhmu dan saudaramu," ucap Tuan Yimo. "Apakah kamu pikir bisa melarikan diri dengan mudah?" ucap Lin Tian yang sedari tadi hanya menonton. Mendengar suara itu, Tuan Yimo sedikit terkejut, lalu melihat ke arah pemuda yang terbang agak jauh dari daerahnya. "Apa maksudmu? Apakah kamu pikir bisa menghentikan aku?" tanya Tuan Yimo. "Jika kamu berpikir aku tidak mempersiapkannya, kamu itu terlalu bodoh," ucap Lin Tian. Dia segera membentuk segel di tangannya, dan kemudian menutup matanya sesaat, lalu berteriak. "Formasi pengunci," teriak Lin Tian. "Bas-bas." Lalu, di arah empat penjuru, sebuah sinar terlihat terbang ke arah langit,
dan tanpa disadari, sinar itu mengunci seluruh ruang di sekitar istana pemimpin kota. "Apah? Bagaimana mungkin?" teriak Tuan Yimou dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut, itu dikarenakan ruang yang dia robek, segera kembali ke bentuk semula, karena sebab itu, dia tidak bisa melarikan diri dari sini. Lin Long hanya tersenyum melihat kebingungan Tuan Yimou. Lin Long sebenarnya juga kaget, ketika dia melihat apa yang dilakukan kakaknya itu, karena hanya dengan waktu yang sangat singkat, dia berhasil membuat formasi seperti ini, seperti yang diharapkan dari kakakku, gumam Lin Long, lalu, ketegasan muncul lagi di wajahnya. "Matilah," teriak Lin Long dengan marah. Bang, ah, serangan cakar naganya itu, dengan tepat dapat mengenai roh Jenderal Yimou itu hingga merobek tubuhnya menjadi dua, dan kemudian menghilang dari dunia ini. "Huf, akhirnya selesai juga, ini cukup melelahkan," ucap Lin Long, setelah mengatakan itu, lalu dia berbalik menuju ke tempat Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum melihat Lin Long, dan kemudian mengangguk kepadanya, setelah itu, dia melihat banyak rumah warga kota yang hancur karena pertarungan Lin Long. Lalu, dia menghilangkan formasi yang dia buat, dan berteriak dengan suara keras. "Wali kota dan pemimpin kota kalian telah bersekongkol dengan Yimou, anak-anak dan gadis-gadis yang telah hilang, itu karena pemimpin kota yang telah menculik mereka," ucap Lin Tian. "Apah, bagaimana mungkin pemimpin kota melakukan hal seperti itu? Kamu pasti berbohong pada kami," ucap salah satu warga. "Jika kalian tidak percaya, pergi dan lihatlah ke rumah wali kota dan pemimpin kota, maka kalian akan tahu kenyataan yang sesungguhnya," balas Lin Tian, lalu, semua warga kota buru-buru melihat ke kediaman wali kota, dan setelah itu, mereka menuju ke kediaman pemimpin kota yang dibunuh oleh Feng Er. Di dalam kamar pemimpin kota, warga menemukan banyak mayat di tempat tidurnya. Melihat hal itu, warga menjadi sangat marah, dan ingin mencincang-cincang pemimpin kota mereka. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka melihat sebuah kolam yang berisi tulang-tulang kering, dan beberapa darah yang tersisa di kolam tersebut, karena kolam tersebut, itu terbuat dari banyak nyawa manusia yang tidak bersalah. Mereka menjadi sangat marah, sampai-sampai mereka berlarian mengejar seluruh pasukan tersisa yang selamat dari pertarungan ini. "Bunuh, bunuh mereka," teriak salah satu warga setempat. "Hentikan, apa yang kalian lakukan?" teriak Lin Tian yang menghentikan pertarungan itu, dengan cara menggunakan tekanan formasi yang dia ciptakan. Orang-orang yang ingin menyerang mereka segera berhenti, lalu melihat ke arah pemuda yang melayang di langit, mereka menatap Lin Tian dengan keras kepala, dan salah satu dari mereka segera berbicara. "Kenapa kamu menghentikan kami? Mereka adalah dalang dari penculikan selama ini, apalagi mereka telah bersekutu dengan Yimou," ucap orang itu. "Orang-orang yang terkontaminasi dengan Yimou, itu sudah aku bantai semua, mereka hanya pasukan biasa, dan kalian bisa tenang sekarang," balas Lin Tian. "Benar yang dikatakan kakakku, lebih baik kalian berhenti, atau aku akan memukul kalian semua," ucap Lin Long sambil menatap mereka dengan tajam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.